Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para leader semua, baik leader dalam konteks personal memimpin diri sendiri ataupun memimpin beberapa orang di organisasi ataupun perusahaan. Semoga dalam kondisi sehat dan semoga waktu yang dihabiskan untuk melihat video ini mendapatkan imbal balik keberkahan ataupun nilai-nilai yang mungkin akan bisa kita terapkan. Bersama saya Sugeng Utoyo, pendamping para leader, kali ini akan membicarakan mengenai membangun kedekatan emosional dengan anggota tim. Semoga setelah selesai melihat video ini, para leader mendapatkan insight bagaimana meningkatkan hubungan emosional dengan anggota tim. Mungkin para leader dengan beberapa anggota tim kerja saat ini hubungan kedekatannya seperti apa dan apa yang diinginkan. Pertama, hubungan yang bertumpu pada pekerjaan. Pekerjaannya yang penting beres, tugas sudah diselesaikan dengan baik sesuai job description. Atau yang kedua, hubungan yang tidak sekedar konteks pekerjaan, tetapi disertai dengan bumbu-bumbu keterikatan emosional. Kondisi yang pertama mengakibatkan hubungan mekanistik, ya, transaksional. Artinya transaksional seperti ini, saya sudah pekerjakan ini, ya sudah pekerjaan saya ini. Ini akan rentan dengan terjadinya konflik karena tidak ada penyesuaian hubungan yang lebih fleksibel, karena hubungannya terbatas hanya di pekerjaan saja. Apalagi bila leader atau anggota tim memiliki agenda-agenda tertentu, hidden agenda maksudnya. Ya. Kita ingat bahwa pribadi itu punya tujuan tertentu, baik pribadi leader ataupun pribadi anggota tim. Namun ketika bersatu dalam organisasi, ada tujuan memang harus selalu disamakan ketika ada di organisasi itu. Terlebih lagi nanti bisa dibumbui dengan keterikatan emosional, sehingga apa? Akan memperlancar hubungan organisasi itu. Yang kedua, bila ada masalah terjadi, tingkat pengertian untuk saling memahami baik dari sisi leader ataupun dari sisi anggota tim akan menjadi faktor kuat dan besar untuk membantu terselesaikannya masalah. Maksudnya yang kedua itu adalah bila hubungan itu disertai ikatan emosional, ya, ikatan emosional sehingga hubungan tidak ada sekedar kerjaan. So, mari kita lanjutkan. Mana pilihan Anda di antara kedua di atas? Dan bagaimana sekarang kondisi sebenarnya dalam kepemimpinan Anda saat ini? Ya, saat ini kondisinya seperti ini. Bila kondisi pertama yang kental mewarnai situasi organisasi kerja Anda, apa yang akan Anda lakukan? Bersama saya, dengan berpengalaman membersamai para leader untuk bertumbuh di organisasi lebih daripada 20 tahun, mari kita mencari solusi yang mungkin dan memungkinkan hal itu terjadi. Apa? Yaitu keterikatan hubungan emosional yang kuat antara leader dan anggota tim, sehingga pekerjaan nanti lancar, goal-goal organisasi bisa tercapai, dan hubungannya bisa sangat harmonis. Sebuah survei yang sangat kecil didapatkan fenomena-fenomena sebagai berikut. Kalau terlalu dekat secara emosional, nanti malah tidak tega menegur, katanya seperti itu, bila anggota tim melakukan kesalahan. Padahal kalau dekat secara emosional, seharusnya malah berani menegur, ya, dan bisa memberi masukan. Ada juga yang memang mereka menyatakan membangun kedekatan emosional memang memerlukan waktu yang cukup dan memang harus disediakan. Ya, memang betul itu, ya. Karena semuanya ada di dalam ruang waktu. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika membangun kedekatan emosional dengan anggota tim itu berbicara hal-hal di luar konteks pekerjaan, ya, dan menganggap kedekatan emosional dengan anggota tim sudah cukup baik dan tidak perlu dipertanyakan. Maksudnya yang terakhir ini adalah ketika saya menanyakan bagaimana hubungan emosional dengan anggota tim Anda, nah, sudah baik dan nggak perlu dipertanyakan. So, ini adalah
sebuah fenomena kecil yang saya survei dari beberapa leader mengatakan demikian. Mari kita lanjutkan, para leader. Kedekatan secara emosional antara leader dan anggota tim memang sangat menarik untuk dibahas, ya. Bila digali dengan survei kecil tadi, tanggapannya bisa bermacam-macam dan bahkan kadang-kadang bisa di luar konteksnya, ya. Karena mungkin batasan pertanyaan kadang-kadang bisa keluar dari itu, ya. Interview yang mendalam memungkinkan menjadi salah satu cara yang lebih terukur, apapun tanggapannya. Selalu saja ada benang merah yang menunjukkan apakah hubungan kedekatan secara emosional itu sudah baik atau belum. Artinya begini, kalau kita mau wawancari beberapa orang tentang hubungan kedekatan emosional, ya, dengan jumlah yang cukup, akan bisa ditarik kesimpulan ada beberapa kesamaan karakteristik mengenai jawaban kedekatan emosional itu. Sebagai leader, tentunya kita akan terus memperjuangkan terjadinya hubungan emosional, ya, agar di organisasi semakin harmonis sehingga tujuan organisasi bisa tercapai karena produktivitas timnya terjaga. Leader sekalian, tidak adanya kedekatan secara emosional bila ditinjau dari makna kata-kata bisa diartikan beberapa hal sebagai berikut. Tidak adanya kedekatan secara fisik. Fisiknya berjarak atau jarang menyengaja bertemu secara fisik. Kalau secara emosional berarti tidak ada keterikatan batin atau emosi. Tidak pernah ada pertukaran cerita kondisi pribadi yang general dan bisa bertukar. Namun bisa jadi jarang dekat secara fisik, namun bonding emosionalnya bisa juga tinggi. Solusi secara umum bisa saja, oh, harus sering ketemu atau sering dipanggil untuk bertemu dengan atasan di ruangan atau dimanapun tempat, yang pada akhirnya jarak itu dekat. Namun apakah secara emosional itu juga menunjukkan kedekatan? Dari pengalaman saya selama mendampingi para leader, ada tiga hal yang mendasar bisa diimplementasikan seorang leader untuk membangun kedekatan emosional dengan timnya. Satu, menyediakan waktu. Kayaknya basic banget, kayaknya terdengar ringan. Namun para leader, menyediakan waktu adalah hal yang niscaya. Jadi, namun kadang-kadang abai hal ini. Karena sesuatu itu ada ya di ruang waktu, ya, dan di dimensi ruangan, walaupun kadang-kadang berjarak. Namun leader kadang-kadang, ya tadi saya katakan, abai terhadap hal ini. Lebih parah lagi, kadang-kadang merasa sudah menyediakan waktu dan berbuat banyak bahkan, ya, namun sesungguhnya belum serius gitu, ya, belum serius, sehingga kedekatan emosional yang diharapkan terjadi hanyalah angan-angan. Satu, sediakan waktu. Ingat agenda waktu Anda apa saja, apa yang dikhususkan untuk membangun kedekatan. Kedua, jika waktu itu sudah ada, tentunya adalah yang kedua membangun, menghabiskan waktu bersama. Artinya waktu itu dihabiskan secara bersama yang melibatkan anggota tim. Di sana ada pertukaran cerita, harapan, atau saling memberi masukan terkait hal-hal yang dihadapi. Bahkan ada menghabiskan waktu itu cuman sama-sama diam di suatu tempat. Bahkan ada leader itu merasa kurang dekat dengan anggota tim, ya, ketika sama-sama di kantin itu makan, ya yang penting deket dulu aja secara fisik, ya, makan dideketin gitu, ya. Hari berikutnya deketin lagi, hari ketiga deketin lagi, suatu saat di luar konteks itu bertemu di luar, akhirnya pembicaraan akan cair. Karena apa? Ada waktu yang pernah dihabiskan bersama walaupun diam, ya. Yang ketiga, hadir di saat penting dalam hidup anggota tim. Anggota tim penting itu apa sih? Saat sedih dan saat bahagia biasanya, ya, karena saat sedih dan saat bahagia itu
orang pengen ditemenin orang lain, walaupun ketika saat bahagia banget gitu ya, dia nggak berani ngumumin ke orang, nanti kelihatannya wah iya saya sedang bahagia mendapatkan sesuatu, tapi dalam batinnya aku ingin loh bahwa orang, kebahagiaanku ini diketahui orang lain, diketahui anggota timku, diketahui atasanku. Contoh-contoh hadir yang sangat umum misalnya adalah saat bahagia di kehidupannya. Ada hari bahagia di pernikahannya, mendapatkan suatu keberuntungan, anaknya naik kelas gitu ya, ataupun ulang tahunnya gitu, bahkan mungkin hari pernikahannya, dan itu perlu dicatat ya. Mengucapkan selamat di hari raya keagamaannya, ya, mungkin sangat-sangat umum. Kita bisa deep ke yang lebih dalam lagi, bahkan yang paling kecil, bahkan anaknya naik kelas, anaknya pindah sekolah gitu ya. Bisa juga di saat-saat kesedihan hidupnya, misalkan sakit, kehilangan orang terdekatnya, terkena musibah. So, rekan-rekan, kadang-kadang kita atau anggota tim atau kita sebagai leader atau orang pada umumnya, ketika saat sedih, sungkan memberitahukan ke orang lain atau ke ini, bahkan hanya pakai kode-kode saja. Karena apa? Memberitahukan orang dalam kondisi sakit itu, kita sedang show kelemahan kita, dan orang itu nggak ingin terlihat lemah, ingin terlihat kuat. Ya. Hal tersebut sangat penting ya, namun itu adalah hal yang sangat umum. Leader bisa mencari hal yang lain, tadi saya katakan hal yang sangat kecil ya, yang bisa malah bisa menggetarkan. Tadi yang saya katakan juga ucapan pendidikan anak-anaknya, bahkan membawa sebuah benda kecil dari luar kota jauh ketika kita perjalanan, dan semacam buku atau apapun dikasihkan anaknya ketika sedang pindah pendidikan atau naik kelas di semesteran ya. Mungkin lagi juga menanyakan kesehatan ya, bukan hanya keluarga inti itu ya, tapi saudara-saudara yang lainnya. So, rekan-rekan, demikian 3 langkah bagaimana kita membangun kedekatan emosional. Satu, memang sediakan waktu. Ingat ya, gitu. Setelah ada waktu itu, habiskan bersama. Bahkan tadi contohnya adalah kadang-kadang bersama dalam diam. Namun ketika berulang-ulang, hubungan kedekatan itu akan terjalin. Apalagi itu suatu saat bertemu di tempat jauh gitu ya, dan bertemu dengan leader yang tadinya mungkin kurang dekat, tapi sama-sama jauh di suatu tempat dan bertemu bersama. Nah, insya Allah itu akan terjadi. Yang ketiga, hadir di saat bahagia dan sedihnya. Jangan event yang sangat umum, tapi deep lah, yang sangat kecil yang menggetarkan. Bahkan tadi saat bahagia itu bisa putranya naik kelas, ataupun menanyakan sesuatu yang kecil yang sudah dia dapatkan, yang mungkin kita ketahui, bahkan kita sengaja cari tahu itu. Yang kedua, yang ketiga tadi, hadir saat-saat penting dalam hidupnya adalah di saat sedihnya. Ya. Demikian rekan leader sekalian, bayangkan bila kita menjadi leader yang senantiasa menjalin kedekatan emosional dengan anggota tim, apakah saat ini sudah sesuai dengan harapan rekan-rekan semua? Kedekatan emosional merupakan hal yang vital agar hubungan harmonis bisa terjadi. Sehingga komunikasi dalam tataran teknis aktivitas untuk mencapai tujuan bersama di organisasi bisa terjalin dengan baik kalau dilandasi dengan kedekatan emosional. Mau itu terjadi? Marilah kita segera mulai dengan menyediakan waktu, gunakan waktu tersebut bersama dan hadirilah di saat-saat bahagia dan sedihnya, sehingga bonding emosional itu segera tertunduk. Bersama saya, Sugeng Utoyo, trainer Humanistic Leadership, sampai bertemu di episode video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.